Informasi lainnya, saudara, kejar-kejaran antara mobil pribadi dan mobil patroli polisi terjadi di jalan raya di jalur Pantura Tegal hingga Jalan Kampung Jawa Tengah. Sebuah mobil dikejar mobil patroli polisi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mobil sempat bermanuver memutar arah untuk menghindari kejaran petugas. Kemudian pelaku melawan arah dan mobil PJR tetap mengejar dari jalur sebelah. Sejumlah warga berusaha menghadang mobil dengan melempari balok kayu dan batu. Namun pelaku berhasil lolos. Kemudian polisi mendapat laporan soal adanya mobil yang dirusak warga di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Sementara itu, sopir mobil menceburkan diri ke sungai dan kabur untuk menghindari amukan massa dan dari kejaran polisi. Diketahui mobil itu adalah yang dikejar unit PJR 6 Jateng di pintu keluar tol Brebes karena mencurigakan. Polisi kini mencari pengemudi yang kabur. Kemudian pada saat itu juga ada di video yang viral itu, orangnya yang supirnya ini meninggalkan mobilnya. Kita sampai sekarang belum tahu itu kira-kira siapa, ya kan itu. Nah, kita dapat informasi bahwa itu sebenarnya dikejar oleh PJR dari tol Brebes. Ya, dari tol Brebes, kejar, nggak tahu apa sebabnya, dikarenakan menurut PJR bahwa pada saat mobil itu terparkir, pada saat dihampiri oleh PJR, ini langsung tancap gas. Sehingga timbul kecurigaan, ini apa nih? Kan gitu, setelah dikejar memang sempat kejar-kejaran di Pantura.